Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, la khawla wa la quwata illa billahi al-'aliyyil 'adzim. Alhamdulillah, di hari kedua kita tetap saged ngaos menika tafsir Jalalain surat Al-Kahfi. Nah, dinten menika kula mulai maos Qur'anipun nggih kalih tafsire. Sampun siap Qur'ane? فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله puji iku lillahi kagungane Allah. Sampun pagi. Qur'ane mawon. Pun pagi. Surat Al-Kahfi pun. Saya boten buta Qur'an nggih. Buku sing kenging kula niku. Kenging kula kan tafsir. Iki kula waos Qur'ane riyen. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi kabehane puji kulillahi kagungane Allah. Alladzi kang angzala nurunake sapa Allah ala abdihi ing atase kaulane Allah alkitab ing kitab walam yajhalan orang dadekake sapa Allah taala lahu kedue kitab aywajan ing bengkong qayyiman tur jejeg liyung dira supaya meden-medeni bahsan yaiku ing siksa syadidan kang banget biladunhu saking ngarsane Allah Ta'ala wa yubashiro lan amba bungah al-mu'minina ing bira-bira wong mu'min alladzina kang alladzina wong akeh ya'lamuna kang podo agawi sopo wong akeh as-solihati ing bira-bira amal soleh innalahum istuhuneku mangkau kadwe alladzina ajran utawi ganjaran hasanan kang bagus makisina khalih podo kendel kabeh fihi ing dalem ganjaran abadan selawase wayung dhira lan meten-meteni alladina ing wong akeh kalu kang podo ngucap sapa alladina ittakhadha anggawi sapa Allah Allah waladan ing anak malahum kang ora iku kedue alladzina bihi kelawan walad min ilmin utawi kaweruh wala li abaihim lan ora kedue nenek moyangi kaburat gede banget apane kalimatan kalimati takhruju kang metu apa kalimah min afahihim saking pira-pira cangkeme alladzina iya kuluna ora podo ngucap sapa alladzina illa kadziba angin kejaba koro fala allaka mungkulu menawa menawa siro iku bakhiun ngerusak sapa siro nafsaka ing awak siro ala asarihim ing atase pira-pira murine kufar illam yu'minu lamun ora iman sapa kufar bihadzal hadisi klaniki mang dawuh asafah
krono nelongso. Inna stune ingsun jalna dati ake sopo ingsun maing barang alal ardi ing atase bumi zinatan ing pepaes laha kedue bumi lina beluahum supaya nyoba ing menungso ayuhum utain dikumang menungso iku ahsanu luwe bagus apane amalan yaiku mang amali wa inna lan sedune ingsun laja ilun yakti dati andati ake ingsun ma ing barang alaiha ing atase bumi soidan ing lebu juruzan kang garing am hasibta ono tonyono sopo siro anna ashabal khafi setuhne kumang ashabal khafi warroqim ilan arroqim roqim niki saged diterjemahkan menurut beberapa pendapat enten sing nerjemahno lembah enten sing nerjemahno guwa yang ditulisi dengan prasasti. Niki diterjemahne Ar-Raqim mawon, mangke penjelasannya belakangan. Ar-Raqim yang ashabur Raqim kanu iku kanu ono sapa ashabul kafilan ashabur Raqim min ayatina saking pira-pira ayat ingsun ajaba iku ajaba kang aneh kang aneh-anehi kang ajaib kang luar biasa. Id awal fityatu nalika ngungsi sapa al-fityatu yaiku mang wong nom-noman ilal kafi maring guwa faqalu mongko matur sapa iku mang wong nom-noman rabbana duh pangeran kawula sedaya atina mugi paring panjenengan na ing kita milladun ka saking reso panjenengan rahmatan yaiku ing rahmat wahayi lan mugi nyawisi panjenengan lana dumateng kita min amrina saking perkawis kita rosyada ing pituduh fadharabna mongko gebuk to mukul ingsun ala adhani ing atase pira-pira kupinge iku mang ashabul kahfi fil kahfi ing dalem guwa sinina ing dalem pirang-pirang taun adatan kang dadi hitungan summa ba'asnahum summa ba'asna nuli nangeake ingsun hum ing ashabul kahfi linalama supaya pirsa sapa ingsun ayyul hisbaini ing utawi endi golongan loro aksa iku bisa ngitung sapa il hisbaini lima maring barang labisu kang kendel iku mang ashabul kahfi amatan ing mongso nahnu tabi ingsun nagusu iku nagusu nyeritake ingsun alaika ing atase sira Muhammad naba'ahum ing critane ashabul kahfi bil haqqi kelawan bener innahum stune ashabul kahfi iku fityatun pemuda amanu kang padha iman sapa pemuda para pemuda bi rabbihim kelawan pangerane pemuda wazidnahum wazidlan nambahi ingsun hum ing para pemuda hudan ing pituduh warobatna lan nyingseti ingsun ala kulubihim ing atase pira-pira atine ashabul kahfi idh qamu nalika ngadeg sapa ashabul kahfi faqalu mongko ngucap sapa ashabul kahfi rabbuna utawi pangeran ingsun kabeh Rabbus samawati iku Rabbus samawati pangerane pira-pira langit wal ardi lan bumi lan tad'u ora bakal nyembah ingsun kabeh min dunihi saking liyane Rabbuna ilahan ing pangeran laqad qulna yakti temen ngucap ingsun kabeh idzan syatata idzan nalikane ngono syatata kelawan ngucap kang banget kufurin haulahi utawi mengkono-mengkono wong akeh kaumuna kaum ingsun kabeh intakhadu iku intakhadu padha gawe sapa kaum kabeh min dunihi saking liyane rabbuna alihatan ing pira-pira pangeran laula yatuna mbok yo nekake iku mang kaum kabeh alai ing atase kaum bisultanin kelawan hujjah bayinin kang terang faman monggo taisabane wong iku adlama luweh ngani ngoyo
mimman tinimbang wong iftaro kang gawe-gawe sapa wong Allah ing ngatasi Gusti Allah taala kadziban ing goro faizi tazaltumuhum faizi tazaltum lan tatkalane mencil sira kabeh ing kaum wamalan barang ya buduna kang nyembah sapa ing mangkom illallahi angin liyane Allah faula tabu ilal kahfi mongko ngungsiyo sira ilal kahfi maring guwa yang sur lakum yang sur mongko gelar kanggo sira kabeh yang sur mongko gelar lakum kanggo sira kabeh sapa rabbukum pangeran sira kabeh min rahmatihi saking rahmate pangeran sira wa yuhayyi lan nyediake sapa rabbukum lakum kanggo sira kabeh min amrikum saking urusan sira kabeh mirfaqo ing apa kang bisa dialap manfaat watara lan ningali sira asyamsyah ing srengenge idza tolaat nalikane meletek iku mang srengenge tazawuro mongko mengkleng apa iku mang srengenge an kahfihim saking guwane askabul kahfi dzatal yamini ing dalem arah nengene wa idza ghorobat lan tatkalane surup mang srengenge tagriduhum ing ningali kumang srengenge tagriduhum ing ninggal ing kumang srengenge ing askabul kahfi dzatas syimali ing dalem arah ngiwone wahum utawi mang ashabul kahfi fi fajwatin iku ing dalem tengah-tengah minhu saking kuwo dzalika ta mengkono-mengkono min ayatillahi iku min ayatillahi saking pira-pira tanda-tandane Allah man taisabane wong yahdi kang oleh man ta man sabane wong yahdi nuduhake sapa Allah Allah bahwa mongko teman iku al-muhtadi oleh pitutuh wa man lan sabane wong yudlil nasarake sapa Allah balan tajida mongko ora nemu sapa sira lahu keduwe wong walian ing kekasih mursyidan kang nutuhake watah sabuhum lan nyono sira ing ashabul kahfi watah sabuhum lan nyono sira ing ashabul kahfi aiqadun ingkang padha melek wahum ale utaya ashabul kahfi iku rukudun padha turu panukallibuhum lan molak malihe bulan mola malihake ing sunis kabul ing ashabul kahfi dzatal yamini ing dalem arah nengen wa dzatas syimali lan ing arah kiwa wa kalbuhum hal utawi asune ashabul kahfi iku basitun ambeber dhira aihi ing sikil ngarep lurune asune ashabul kahfi bil wasidi ing dalem pelatarane lawit tolata lamun ninggal walawit tolata lamun ningali siro alaihim ing atas ashabul kahfi lawal laita yakti mengu sopo siro minhum saking ashabul kahfi firoron halih melayu wala muliat lan yakti dikebahi siro minhum saking ashabul kahfi ruhban ingudi wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono kang sinebut ba'asna nangeake ingsun huming ashabul kahfi liyatasa'alu supaya takon-takonan sapa ashabul kahfi bainahum ing antaraning ashabul kahfi qala ngucap ko sapa qailun siji wong kang ngucap minhum saking ashabul kahfi kam labistum kam yaiku mang pira labistum kendel sira kabeh qalu ngucap sapa ashabul kahfi labisna kendel kita yauman ing dalem sedina au ba'da yaumin utawa sebab setengah dina qalu ngucap sapa ashabul kahfi rabbukum utai pangeran sira kabeh iku alamu luweh mudane ni utawa luweh weruh bima labistum bima labistum kelawan oleh kendel sira kabeh fab'asu mongko ngutusa sira kabeh ahadukum ing salah siji ne sira kabeh biwarikikum hadhihi
biwarikikum kelawan duwe perak sira kabeh hadi iki rupane ilal madinati marang kutho fal yang dur mongko ningalono salah siji ne sira ayyuha aska ayyuha taindi aska kang luwih bagus to aman apane to aman panganane fal yakul mongko nekanono fal yatikum fal yati mongko nekanono salah siji ne sirakum ing sira kabeh birizkin kelawan rizki midu saking rizki fal yata latof lan becik sing ngati-ngati sapa sira wala yusyironna lan ojo meruhake akhadukum bikum kelawan sira kabeh akhadane wong suci-wici innahum stune ahlil madinah iyal haru ikulamun podo ningali sopo ahlul madinah alaikum ingatasi sirokobe yarjumukum mongko ambalang nganti mati marang sirokabe au yu'idukum utawa mbalekake sopo ahlul madinah kum ing sirokabe millatihim ing dalem akomone ahlil madinah walan tuflihu lan ora podo bejo sirokabe Idzan abada idzan nalikane ngono abadan ing dalem selawase kadzalika wa kadzalika lan kaya mengkono iku mangkang sinebut ata asarna meruhake ingsun alaihim ing atase kaumi ashabul kahfi liya'lamu supaya weruh kaumi ashabul kahfi anna wa'dallahi anna wa'dallahi ing stuhune janjine Allah iku hakun bener wa anna sa'ata lan stuhune yaiku mang kiamat la raiba ora ono keraguan-raguan fiha ing dalem kiamat id yatana zamu tatkala padha pasulayan sapa mukminin lan kafir bainahum ing antarane kafir lan mukminin amrohum ing urusane ashabul kahfi faqalu mongko ngucap sapa kafirun faqalu mongko ngucap sapa kafirun iku napa niku ayate napa faqalu bunu alaihim iki kecepret iki gak keto faqalu bunu alaihim faqalu mongko ngucap sapa wong kafir ibnu banguno sapa sira kabeh alaihi ing atase ashabul kahfi bunyanan ing bangunan rabbuhu mutawi pangerane ashabul kahfi iku alamu luweh ngaweruhi bihim kelawan ashabul kahfi qala ngucap sapa alladzina wong akeh ghalibu kang padha nglindih sapa wong ala amrihim ing atase urusane ashabul kahfi lanattakhidanna yakti gawe temenan ingsun alai mengatasi ashabul kahfi masjidan ing masjid saya kulu bakal ngucap wong akeh kang pasulayan salah satun yaiku mang telu rabiuhum kang papate yaiku mang kalbuhum iku mang asune ashabul kahfi waya kulu nano kang ngucap wong kafir kom satu nikmang limo sadi suhum kang nenem
yaiku mang iku kalbuhum asune Ashabul Kahfi rojeman krono nyono bil ghaibi kelawan barang samar kang ghaib wayakuluna lan ngucap sebagian sab iku sab sab atun wong pitu wasa minuhum lan kang walune kalbuhum iku kalbuhum asune kul dawa sira Muhammad Rabbi utai pangeran ingsun iku alamu kang luwih pirsa bi iddatihim kelawan cacai Ashabul Kahfi maya alamuhum ora weruh ing Ashabul Kahfi illa qalilun angin kejaba sedidik. Fala tumari monggo aja pol padu sapa sira fihim ing dalem Ashabul Kahfi illa miroan angin kelawan padu zahiron kang terang. Wala tas tafti lan ojo njaluk fatwa sapa sira fihim ing dalem Ashabul Kahfi minhum saking ahli kitab ahadan ing wong suwiji. Wala takulanna lan ojo ngucap temen sira lisain krono suwiji-wiji. Ini setune ingsun iku fa'ilun nglakoni sapa ingsun zalika ing mengkono-mengkono ghadan sesu illa ayyasha Allah illa ayyasha Allah angin yento ngersaki sapa Allah Allah wadhkur lan dzikira sira rabbaka ing pangeran sira idza nasita tatkala lali sapa sira kul lan dawa sira asa menawa-menawa ayyahdiyani apa ayyahdiyani yen to nuduhake ni ayyahdiyani yen to nuduhake ing ingsun sapa Rabbi pangeran ingsun li aqraba marang kang luweh parek min hadza timbang iki rosyatan kelawan pituduh kang temenan. Wala bisu lan kendel sapa Ashabul Kahfi fi kahfihim ing dalem guwane Ashabul Kahfi salasa mi'atin yaiku mang 300 sinina taun wasdadu lan ditambahi tis'an ing 9 taun. Kul kulillahu kul dawa sira sapa Allah Allah a'lamu kulweh pirsa sapa Allah bima kelawan barang labisu kang kendel sapa Ashabul Kahfi iku lahu kang kagungane Allah ghaibus samawati utai barang ghaibe langit pirang-pirang langit wal ardi lan pirang-pirang bumi. Abasir 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 lan pirsa temen bihi sapa sira bi kelawan Allah wasmi wa asmi lan midanget temen malahum ora iku kedue ahlus samawati wal ard min dunihi saking liyane Allah taala miwaliyin utai wong kang nulung wala yusyrik lan ora nyekutuake fi hukmihi ing dalem pira-pira hukume keputusane Allah ahadan yaiku mang wong suci wadlu lan maca sira ma ing barang ukhya kang diwahyuake ilaika maring sira min kitabi rabbika saking kitabe pangeran sira la mubaddila lan ora wong kang ganti li kalimatihi marang kalimat-kalimati Allah walan tajida lan ora pisan-pisan nemu sira min dunihi saking liyane Allah multakhada ing pangungsen
Wasbir lan sabaro sira nafsa kae ngawak sira ma'alladzina sartane wong-wong yad'u kang nyembah sapa alladzina rabbahum ing arsane pangerane alladzina bil ghadawati ing dalem esuk wal asyi lan sore yuriduna ngarepake sapa alladzina wajahu ing dzati Allah wala ta'du lan ojo ngliwati siroan ainaka ing mripat siroan hum saking alladzina turiduna khalih ngarepake siro zinatal hayatid dunya yaiku mang pepaise urip dunya wala tuti lan ojo megot siro man ing wong aghfalna kang lalekake ingsun kolbahu ing atine wong andikrina saking eling ingsun wattaba'a lan manut sapa wong hawahu ing hawa nafsune wakana lan ono apa amruhu perkarane wong iku furuton yaiku mang banget ngeluwi wates wallahu alam bissawab. Pun kula waca cepet nggih tentang mari. Niki mengisahkan Ashabul Kahfi, nggih. Wingi mengisahkan asbabun nuzul, sebab-sebab turune surat Al-Kahfi, nggih. Sakniki yang ditanyakan oleh orang-orang kafir tentang Ashabul Kahfi, piro jumlahi Ashabul Kahfi? Nabi Muhammad ditanggoti ngoten. Manggone nang di Ashabul Kahfi? Pirang tahun Ashabul Kahfi di lockdown Allah nanggone guwa. Pinten tahun? 309 tahun. Terus sinten? Allah dawuh salasa mi'atin sinina 300 tahun wasdatu tis'a ditambah 9. 300 tahun ditambah 9. Terus pundi? Dawuh Allah nggih. Wala bisu fi kahfihim wala bisu lan podo meneng kendel iku mang Ashabul Kahfi nggih. Ashabul Kahfi berdiam diri di gua nggih. Fi kahfihim salasa mi'atin sinina 300 tahun wasdatu dan ditambah tis'an 9 tahun. Iki lek matematikane pinter mesti iso iki. Kenapa Allah dawuh? Karena orang Yahudi punya pendapat berbeda, Nasrani punya pendapat berbeda, Islam juga punya pendapat berbeda. Akhirnya Allah ketika menurunkan surat Al-Kahfi, firman Allah 300 tahun ditambah 9. Terus pun tinggi itu 300 tahun ditambah 9. Mesti ngelu iki. 309 tahun. Niki dawuh Allah mboten 309 tahun, 300 tahun ditambah 9 tahun. Logika berpikirnya terus pundi? Gimana logika berpikirnya? Allah mengatakan Ashabul Kahfi mendiami gua itu selama 300 tahun ditambah 9 tahun. Bagaimana cara menghitungnya? Pak Jamal hari ini umurnya berapa? 56. Pakai hitungan Masehi apa Hijriah? Hijriah. Hijriah. Kalau 56 berarti Hijriah. Masehi. Nah, kalau pakai Masehi 56 berarti Hijriahnya berapa tahun? Masehi dengan Hijriah selisih berapa hari? Dalam satu tahun Masehi berapa? Ayo, sing biasa nggih tanggalan sing suka ulang tahun. Happy birthday to you. Nah, ini ditanya Ashabul Kahfi. Pun, dalam satu tahun Masehi ada berapa hari? 365,2422 sekian.
Oke, kalau satu tahunnya Hijriah berapa? Oke, ini gara-gara di lockdown kok ini sakulan wis. Kalau pakai hitungan matahari, oke, satu tahun itu 365,2422. Kalau pakai hitungan hijriah ini 354,360,3605. Kalau panjenengan itu usianya 30 tahun Masehi, kalau dihitung dengan hijriah berarti 33 tahun, karena jumlahnya hitungan Masehi. Masehi itu menggunakan apa? Menghitung hari dan tanggalnya, menghitung perputaran matahari. Kalau Hijriah menghitung perputaran bulan. Maka kalau di dalam ilmu falak, yang namanya Masehi itu hitungannya pakai apa? Syamsiah. Kalau Hijriah hitungannya pakai Komariah. Nah, di dalam bahasa modern, Syamsiah itu artinya solar. Solar system berarti menggunakan sistem matahari. Kalau lunar system berarti menggunakan sistem bulan. Jadi penanggalan Islam itu menggunakan Hijriah. Kalau dihitung dengan Masehi, Ashabul Kahfi tinggal di gua itu selama 300 tahun. Kalau dihitung dengan hitungan Hijriah, Ashabul Kahfi tinggal di dalam gua itu sama dengan 309 tahun. Makanya Allah berfirman, "Wala bisu fi kahfihim salasa mi'atin sinina," 300 tahun. Kalau mengikuti hitungannya Masehi orang-orang Kristen, kalau mengikuti hitungannya orang Islam berarti 309 tahun. Nggih. Aja kleru. Saya kadang-kadang kan prihatin. Anaknya lahirnya itu menggunakan penanggalan Masehi, tapi wetonnya menggunakan tanggalan Jawa. Ketemu enggak kira-kira? Dalam setiap tahun ini selisihnya hampir rata-rata 10 sampai 12 hari. Makanya selisihnya kalau dihitung pakai Hijriah, selisihnya 9 tahun. Kalau menghitungnya pakai matahari, Masehi, lama tinggalnya Ashabul Kahfi itu selama 300 tahun. Maka Allah berfirman, salasa mi'atin sinina, ini kepada orang Yahudi Nasrani. Kalau kepada orang Islam, salasa mi'atin sinina wasdadu tis'an, ditambah 9. Oke. Boten saged ngitung nggih. Masehi 300 dikali 365. Boten dan hitung. Kan di Jelubunda itu memiliki 300 tahun. 300 dikali 365,2422 gitu, hari. Kalau dikalikan harinya, niki sama dengan 109,572,6 hari. Hijriahnya 300 tahun kali 354,3605. Maten. Ya, sama dengan 106,310,11 hari. Selisih antara Masehi dan Hijriah yaitu 3,262,55 hari. Nah, makanya 3,262,55 hari dibagi 354,360,56, ya. Ketemunya sama dengan 9,2066 tahun. Oke. 9,206 tahun Hijriah. Jadi selisihnya 9 tahun di Hijriah. Kalau jenengan menggunakan selisih, menggunakan hitungan Masehi, Ashabul Kahfi tinggal di gua selama 300 tahun. Kalau hitungannya menggunakan Hijriah berarti 309 tahun.
Maka Allah jawabnya adalah menggunakan hitungan matematis yang sangat ilmiah. Mboten, jadi mboten 309 tahun nggih. 300 tahun ditambah 9 tahun. Kalau jenengan berhadapan dengan orang Yahudi Nasrani, seven sleeper, ini tidur di gua berapa tahun? Berarti 300 tahun. Kalau Islam 309 tahun. Paham nggih? Mboten. Jadi dawuh Allah mboten. Dan ini buatan dijelaskan tafsirin jenengan apa 300 tambah 9 tahun jenengan ngeyel telung atau songo tahun kan bahwa kan Allah menjelaskan ke Kanjeng Nabi wong kafir iku antara Yahudi Nasrani iku berdebat ana sing ngomong wong telu ashabul kafi sing papate asune, ada yang menyampaikan bahwa ashabul kafi itu 3, yang keempat adalah anjingnya, ada yang mengatakan 5, yang keenam adalah anjingnya, ada yang mengatakan 7, yang ke-8 adalah anjingnya. Dan ada yang mengatakan tidur di sana 300 tahun, ada yang 250 tahun, ada 300 tahun lebih. Allah mengatakan mereka tidur di gua selama 300 tahun ditambah 9 tahun. Dan si didawi jenengan bingung mboten. Sing kalau yang menerima wahyu, Bapak Ibu sekalian bingung enggak dengan kalimatnya Allah 300 tahun dan 9 tahun. Karena jenengan mboten belajar falak, makane bingung. Makane lek dagang bongkrat bangkrut ae, belajar matematika sing pinter. Mosok dodol ndok bongkrat bangkrut. Dodol tempe bangkrut. Gitu. Ingat dawuhnya Allah 300 tahun dan 9 tahun. Jadi 300 tahun Masehi, 309 tahun di Hijriah. Oke. Ini cerita tentang Ashabul Kahfi mendiami gua. Dengan catat 300 tahun itu menurut kalender Masehi. Kalau 309 tahun menurut kalender Hijriah. Ayat 1 sampai terakhir tadi saya baca. Kalimatnya yang lain-lain bisa jenengan pahami sendiri. Hanya kalimat ini yang harus dijelaskan, 300 tahun ditambah 9 tahun. Ini dulu Kanjeng Nabi juga diprotes sama orang-orang Yahudi Nasrani, kenapa Tuhanmu mengatakan 300 tahun dan 9 tahun. Ternyata secara ilmiah dikaji memang betul. Allah untung, Allah ini mengatakan 300 tahun dan 9 tahun. Kalau Allah mengatakan 309 tahun jelas keliru. Kalau andai kata nanti artefaknya Ashabul Kahfi itu diambil terus dikasih karbonetik, karbonnya mengatakan ternyata 309 tahun. Ternyata sama-sama keliru. Sekarang kan ada tulang ini usianya sudah berapa dikasih karbon, makanya istilahnya di dalam orang-orang penelitian itu, nah ini artefaknya ditetesi karbon namanya karbonetik. Nah, ketemunya berapa tahun usianya tulang belulang yang ada di sana. Oke. Saya belum sempat ke sana karena waktu ke sana dulu terjadi wabah tahun 2011, akhirnya kembali. Ini adanya yang satu di Turki, satunya di Jordan. Terus berikutnya yang jenengan tandai itu Ar-Rakim, War-Rakim. Rakim itu dulu para sahabat mengatakan ada yang nama lembah. Jadi guanya Ashabul Kahfi itu ada di lembah Ar-Rakim. Tapi ada yang mengatakan bukan Ar-Rakim, itu gunung yang ada tulisannya. Karena orang-orang dulu, ini sebenarnya bukan di Arab, ini di Romawi. Ya, kejadian ini adalah di Roma. Saya jelaskan Ashabul Kahfi. Menurut Al-Quran jumlahnya Ashabul Kahfi adalah 7 orang. Nah,
Ashabul Kahfi menurut Al-Quran, ini versi Quran yang saya jelaskan, ada tujuh orang pemuda. Namanya Muksal Mina. Kemarin sudah saya tulis ya waktu di doa itu. Muksal Mina, kedua Tamliho, Martunus, Nainunus, yang kelima Saryulus, yang keenam Zunuanus, yang ketujuh Fal Yastad Yunus, yang kedelapan Kitmir. Jadi ini orang Islam, kalau orang Islam menyebutnya Muksal Mina, kalau orang Kristen Maximilian. Okay. Tamliho ini Tamlisius, karena dia namanya sebelum memeluk agama Tauhid, ini namanya Maximilian, terus berubah menjadi Muksal Mina. Yang kedua adalah Tamlisius menjadi Tamliho setelah memeluk agama Tauhid. Yang ketiga adalah Martin. Nah, kalau ada orang namanya Martin, itu adalah nama Ashabul Kahfi tapi versi Kristen. Ini versi Islam Martunus. Yang keempat itu Nainunus, versi Islam. Versinya Kristen adalah John. Kalau ada orang namanya John, berarti salah satu nama Ashabul Kahfi. Yang kelima Saryulus. Ini kalau orang Kristen Dionysius, enten jenenge Dion, ada nama Dion, ini adalah salah satu nama Ashabul Kahfi. Dulu mereka bernama Antonius, yang keenam. Antonius itu nama Ashabul Kahfi. Setelah memeluk agama Tauhid namanya diganti Zunuanus, yang keenam. Ketika yang ketujuh, ketika masih belum memeluk agama Tauhid, dia namanya Konstantin. Setelah memeluk agama Tauhid namanya Falyastad Yunus. Anjingnya namanya Kitmir. Ashabul Kahfi ini dulu adalah anak para punggawa kerajaan Romawi di zaman Romawi. Nah, di kerajaan Romawi ada raja namanya Dikianus. Itu yang menguasai Romawi Timur. Jadi kalau dulu disebut Romawi Timur, sekarang itu adalah Arab sampai Iran di sana. Itu namanya Romawi Timur. Nah, raja Dikianus ini adalah raja Romawi yang masih menyembah berhala. Nah, keenam ketujuh orang ini adalah anak dari bangsawan Romawi. Yang tiga berada di kanannya, yang tiga berada di kirinya raja. Dia sebagai penasihat raja, karena ini adalah orang-orang pandai. Awalnya dia juga menyembah berhala. Tapi ketika Dikianus terpleset di kamar mandi jatuh, orang ini kaget. Loh, katanya Dikianus ini adalah Tuhan, kenapa dia berjalan kok bisa terpelanting dan terpleset? Akhirnya dia berpikir terus, bagaimana ini? Berarti Dikianus ini bukan Tuhan. Maka keputusan mereka harus keluar dari kota itu. Kotanya namanya Torsus atau Tarsus. Nah, keluar dari sana, akhirnya larilah dia bersembunyi. Dan satu ketika di perjalanan ketemu dengan seorang pengembala kambing dan mengatakan, kamu anak-anak bangsawan mau kemana? Saya mau meninggalkan kota Tarsus dan Efesus karena raja kami zalim dan menyembah berhala. Nah, akhirnya orang itu menunjukkan gua, disuruh tinggal di situ. Kamu tinggal di sini. Apakah bapak punya makanan minuman untuk kami karena kami lapar? Karena kudanya tadi setelah lari membawa kuda di tengah perjalanan perbatasan kota, kudanya dilepas terus orangnya lari.
sampai kakinya melempuh dan akhirnya tinggal di gua. Dan di gua Allah itu meniupkan dan memukul telinganya, ternyata tertidur selama 300 tahun dan 9 tahun. Makanya ini yang lagi saya teliti, ada apa dengan telinga kok Allah memukul telinga langsung tidur. Ini sampai saya belajar akupunktur ke negeri Cina, ini ingin tahu ada apa di telinga ini. Kok Allah mengatakan, kalau nanti di ayat berikutnya Allah mengatakan Allah memukul telinga mereka, langsung mereka tertidur. Di ayat yang sebelumnya tadi, selama tidur Allah itu membolak-balikkan tubuhnya ke kanan ke kiri supaya tidak rusak dimakan tanah. Ya. Tapi anjingnya tetap menjaga. Pasukan Dekianus jumlahnya ribuan orang, bahkan dia Dekianus sudah memerintahkan membuka sayembara, barang siapa yang bisa menemukan ketujuh pemuda ini akan diberi hadiah yang luar biasa. Mereka sudah ada di depannya gua tapi tidak bisa menemukan. Karena apa? Rabbana, itu yang doanya ayat ke-10 jangan baca. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyil lana min amrina rasyada. Itu doanya. Sehingga setelah berdoa begitu, gua yang di tempat tinggi di pinggir jalan itu tidak tampak oleh pasukan Dekianus. Sehingga cerita ini menjadi legenda turun temurun sampai Nabi Isa dilahirkan. Nabi Isa dilahirkan ini belum bangun dari tidur. Setelah Nabi Isa wafat, barulah ini dibangunkan. Tapi Nabi Isa juga menceritakan kepada kaumnya bahwa ada 7 orang pemuda yang luar biasa dan ditidurkan oleh Allah di gua. Tapi pada waktu itu Nabi Isa mengatakan pemuda ini belum waktunya dibangunkan. Ketika dibangunkan, ternyata orang-orang Tarsus dan Efesus ini sudah memeluk agama Tauhid, belum Islam, agama Tauhid. Akhirnya setelah dia bangun, terus melihat uang peraknya dan uang dinar dirhamnya ternyata masih utuh. Salah satu di antara mereka yang paling pemberani namanya Tamliho, disuruhlah ke kota untuk membeli makanan. Karena kemarin sebelum melarikan diri itu, mereka 3 hari sebelumnya sudah memanen yang namanya kurma dan dijual hasil penjualan itu untuk bekal melarikan diri. Maka setelah sampai di pasar kaget, dalam perjalanan dia kaget, kok saya tidak pernah menjumpai kota ini, padahal saya baru tidur itu cuma sehari. Setelah sampai di kota dia beli roti, tukang rotinya dibayar dengan uang kuno, ngamuk. Akhirnya ditangkap, dibawa ke tuan raja. Ternyata rajanya sudah namanya Abdur Rahman. Ternyata ditanya, kamu dari mana? Saya penduduk sini. Mana orang yang kamu kenal di kota ini? Ternyata tidak ada yang dikenal. Kamu punya rumah di kota ini? Saya punya rumah. Tunjukkan rumahmu di mana. Akhirnya sama rajanya diajak pergi, adalah rumah di situ. Ternyata rumahnya itu masih utuh dan pembantunya itu oleh Allah dikasih umur yang sangat panjang. Dan dia itu tahu bahwa ini adalah tuannya. Ya inilah yang diceritakan Nabi Isa, inilah orangnya. Akhirnya semuanya kaget bahwa inilah Ashabul Kahfi. Terus ditanya, mana teman-teman kalian yang 6? Tuan Raja jangan ikut. Kalau mau ke sana jangan membawa pasukan. Kalau membawa pasukan jangan membawa kuda, karena nanti teman-teman saya takut kalau Anda dikira masih Raja Dekianus, padahal Raja Dekianus sudah meninggal. Akhirnya datang ke sana, sampai di pintu gua, Tamliho naik bersama Raja Abdurrahman dan ketemu raja dan kaget kalau kota, seluruh kota sudah berubah memeluk agama Tauhid, yakni agamanya Nabi Isa. Akhirnya setelah makan dan minum, ditawari oleh raja untuk tinggal di kerajaan. Tapi mereka mengatakan, Tuan Raja, bagi kami hidup di dunia sudah cukup dan kami akan kembali kepada Allah. Akhirnya berdoa dan sujud, semuanya langsung meninggal dan tidak meninggalkan apapun. Akhirnya orang Yahudi, orang Nasrani rebutan untuk membuat prasasti di situ. Maka yang si Yahudi membuat kuil, si Nasrani yang membuat gereja.
Terus datangnya Islam, di situ dibangun masjid. Maka di depan gua itu ada tempat ibadahnya orang Yahudi, ada tempat ibadahnya orang Nasrani, juga ada tempat ibadahnya masjid orang Islam. Karena cerita ini adalah dari Yahudi, Nasrani sampai datangnya Nabi Muhammad. Bagaimana kisah selanjutnya nanti akan saya jelaskan besok. Karena ini waktunya sudah mepet. Ini sekilas saja tentang Ashabul Kahfi. Nanti kisah lengkapnya besok tentang Ashabul Kahfi. Mudah-mudahan kita tetap diberi kelancaran oleh Allah, bisa ngaji di dalam kondisi yang seperti ini. Tapi tetap pesan saya sebelum berangkat, bacalah surat Al-Kahfi ayat 1 sampai ayat 10. Nah, sekarang sebelum pulang, mari kita baca surat Al-Kahfi ayat 100 sampai 110. Oke, monggo yang mendekati mik membaca. Mungkin bapak-bapak yang membaca ini. Gombah yang dekat dengan mik. Ayat 100 sampai 110 itu miknya diambil, monggo. Sebelum diakhir saya akhiri, mari kita membaca ini supaya pengajian kita diberi kemudahan oleh Allah sampai selesai tafsirnya. Itu ayat 100 sampai 110. Seratus sampai 110, monggo. Pun monggo, Mbak Kaji. Seratus sampai 110. Wa'aradna jahannam yawma idzil lil kafirin. Wa'aradna jahannam. Fa'um billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البشر
البحر مدادا لكلمة ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمة ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا Sadaqallahul Azim. Jangan ditutup dulu Qur'annya. Jenengan tandai ayat 100 itu. Fa'aradna jahannama yaumaidzil lil kafirina arba. Terus ayat 101 alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in adzikri wa kanu la yastati'una sam'a. Kenapa Allah menjanjikan ketika jenengan membaca 10 ayat pertama surat Al-Kahfi, Dajjal dan kawan-kawan tidak bisa melihat jenengan walaupun ada di depannya. Karena mereka itu adalah kafir, kata Allah, wa aradna jahannama yaumaidzil lil kafirina arba. Wa aradna dan kami perlihatkan jahannama neraka jahannam. Yaumaidzin pada hari itu lil kafirina kepada orang kafir. Ardon dengan jelas. Alladzina kanat ayunuhum, yaitu orang-orang yang mata hatinya fi ghibain, tertutup. Anzikri, dari memperhatikan tanda-tanda kebesaranku, peringatanku, diajak ngaji enggak mau, takut di lockdown. Wa kanu la yastati'una, dan mereka tidak sanggup sam'a mendengarnya. Nah, ini yang dijanjikan Allah yang berhubungan dengan ayat 1 sampai dengan 10 itu jenengan kasih garis bawah supaya panjenengan nanti tetap diselamatkan Allah dari fitnahnya Dajjal dan fitnahnya anak murid-muridnya Dajjal sebelum Dajjal keluar beneran ke muka bumi ini. Okay. Saya akhiri ihdinash shiratal mustaqim wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.